Nah, oke okay, bos, ini lagi di pelelangan ya. Masih di tongkol-tongkol ini. Oh. Khusus tongkol semua sana, itu masih di lelang sana. Itu dapat ikan kihi sekitar 110 kiloan. Ya. Ini swicamnya enggak ada, sakit. Ininya bekas tumpul ini bos ya, biasanya ujungnya sampai sini dan ininya rusak, mungkin dari kecil udah putus berantem apa gimana. Oke, ini ditombak ini bos, ekornya gede cuman tetap ya, tetapnya ya. Itu masih dilelang ya, kita lihat yang masih dilelang. Oke. Itu masih dilelang bos. Jadi kalau pas, lagi dilelang itu kan kayak gini kan. Ini 100. 100? Iya. B? B. Orang ya. Oh, lu kan disuruh ngiji. Iya. Parah, lu ini buat. Ini 600 buat 4 ekor. Kalau pas lagi dilelang tuh ya, hati sih hari Rabu 20 Mei 20. Jadi yang di kacepin kayu itu yang di lelang ya. Jadi nggak perlu pakai pengeras suara bos, jadi orang-orangnya itu nggak berisik, cuma deketin aja. Kita cek ya. Ke apa itu? Keong apa? Keong. Keong. Sentuh 500 bos Mas. Mana itu keongnya? 600 wih. Jadi kan kecil di sini itu ada harganya. Itu tadi keong-keong-keongan itu bos, 500 ini bos. Ya ini. Ini tadi 500 ini. Tahu ya, ya mahal ya. Nggak tahu kalau itu aku laku. Yeah.
sebelum lelang ini harus minum minuman yang buat tenaga top ya Bu ya. Jadi lelang itu suaranya harus memang lantang. Kalau lemes-lemes gitu nggak bisa, nggak jadi. Jadi habis lelang, habis deal tuh dicatat tuh, sama ada tukang catatnya. Kita ambil duitnya di atas kantor sana. Oke. Sampai di sini aja dulu, bos. Assalamualaikum, cus.